ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Sekian di subuh kali ini kita meneruskan di ayat 117. Setelah di ayat sebelumnya yaitu 116 kita membahas bagaimana keadaan orang-orang Bani Israel. Mereka berani mengatakan bahwa Allah itu punya anak. Waqalu, dan mereka orang-orang Yahudi, la'natullah alaihim, ittakhadallahu walada. Allah menjadikan seorang anak. Allah punya anak. Ini klaim mereka yang tidak pantut ya untuk dinisbahkan kepada Allah. Bahwa Allah punya anak. Kalau Allah punya anak berarti lahir dari rahim seorang ibu. Dia ada Tuhan ibu. Dan nanti juga akan terus beranak pinak kalau begitu. Maka di ayat ini ditegaskan subhanah atau subhanallah. Sudah kita jelaskan makna subhanallah ta'ala wa taqaddasa wa tanazzaha an dzalika uluwan kabira. Maha suci Allah, maha bersih Allah dari klaim mereka itu, persangkaan mereka. Ballahu ma fis samawati wal ard, bahkan kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit-langit yang tujuh di atas, wal ardi, dan bumi. Kullun lahu qanitun. Semuanya itu yang ada di langit, yang ada di bumi, lahu kepada Allah qanitun. Kemarin jelaskan qanitun intinya taat ya, mereka tunduk patuh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masuk ke ayat 117, badi'us samawati wal ard. Nah, ini bagus untuk kita telaah hari ini karena ada kata badi. Mulai ada kata yang harus ditelusuri. Dan Imam Ibnu Katsir, beliau sedikit menjelaskan tentang makna badi. Badi'us samawati wal ard. Wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Baik, kita baca dulu ya ayatnya, kemudian terjemahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. Allah pencipta langit dan bumi, apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Jadi Allah yang menciptakan langit, samawat, langit-langit yang tujuh itu, wal ardo, juga bumi. Badi'us samawati wal ardi. Yang jadi sorotan utama adalah kata badi', kata badi',
yang nanti akan muncul istilah bid'ah. Imam Al-Qurtubi juga menjelaskan, wallahu ta'ala mubdi'us samawati wal ard. Allah Ta'ala itu sudah melakukan bid'ah dalam penciptaan langit dan bumi. Maka kita akan telusuri, kenapa bid'ah disebut bid'ah badi'. Dan ini ada penelusuran yang sangat bagus di Imam Ibnu Katsir. Beliau justru sedikit menjelaskan tentang itu. Badi'. Baik, kita coba telusuri dari tafsir ini ya. Badi'us samawati wal ard. Qala musannifu rahimahu wa ta'ala, nafa'ani Allah wa iyyakum bi wa bi 'ulumi fid dharain amin. Wa qawluhu ta'ala badi'us samawati wal ard ay khaliquhuma ala wairi mithalin mithali sabiqin. Sabaqo mithalin sabaqo. Sabiqin. Baik, ini yang dimaksud dengan badi'. Jadi badi' itu kan menciptakan. Khaliqu. Badi'u maknanya khaliqu. Khaliqus samawati wal ardi. Jadi kata Imam Ibnu Katsir, badi' di sini adalah dari bada'a ya. Bada'a yabda'u. Bada'an, bid'atan. Badi'un. Atau dari abda'a, boleh abda'a yubdi'u ibda'an, mubdi', orangnya itu mubdi' atau badi'. Badi'us samawati wal ard, kata beliau, khaliquhuma, khaliqus samawati wal ardi, mencipta. Jadi badi' di sini adalah mencipta. Ala ghairi misalin sabaqo. Ala ghairi mithalin sabaqo. Kalau ada alif, ala ghairi mithalin sabiqin. Namun menciptakannya itu ala ghairi mithal, tanpa ada contoh sabaqo yang sudah berlalu. Di istilah bada'a, istilah bid'ah itu berarti terbayang oleh kita, kalaulah di sini Allah menciptakan langit dan bumi, berarti sebelum ini tidak ada langit-langit yang lain. Sebelum ini tidak ada bumi-bumi yang lain. Kenapa? Karena menggunakan kata badi'. Inilah keindahan bahasa. Beda kalau langsung khalaqas samawati wal arda, itu menciptakan. Tapi di ayat ini justru menggunakan badi'. Kenapa di ayat ini menggunakan badi'? Karena ada hubungan dengan ayat yang sebelumnya, di mana mereka mengklaim ittakhadallahu walada, Allah menciptakan, Allah menjadikan anak. Bagi orang Yahudi, anak Allah adalah Uzair. Bagi orang Nasrani, anak Allah adalah, nanti para agama yang lain pun sama, para dewa itu mereka meyakini punya ini. Kemudian orang Arab jahiliyah pun menganggap anak-anak perempuan itu adalah malaikat. Nah, langsung dengan ayat ini terbayang bagi ahli bahasa. Badi'us samawati wal ard. Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang sebelumnya tidak ada itu. Tidak ada bumi, langit yang lain. Badi', jadi sesuatu yang baru. Bahasa ala ghairi mithalin sabaqo itu begitu. Jadi belum ada contoh yang sebelumnya. Jadi pas ini. Makanya di sini ada terusan yang Mujahid dan Suddi. Qala Mujahidun was-Suddiyyu wa huwa muqtadul lughati. Kata Imam Mujahid bin Jabir, muridnya Ibnu Abbas. Imam As-Suddi pun mengatakan wahwa muqtadul lughah. Tepat gitu, menempatkan bahasa itu sesuai muqtadul lughah. Badi'us sama ketika membicarakan tentang klaim mereka. Karena nanti kalau kita runut ada beberapa hal ya
orang-orang Yahudi dari awal, bahkan bermula dari wasiat dari Allah kepada Yahudi ada sekian belah. Nanti kita runut lagi. Kemudian klaim-klaim mereka itu ada berapa puluh di Al-Baqarah. Memang kalau baca Al-Baqarah dalam satu kesatuan utuh, bermula dari ya Bani Israel itu, setelah kisah Nabi Adam ya. Ya Bani Israel sampai sekarang, sampai nanti, itu ada poin-poin penting. Ayat ini, termasuk yang ini, klaim mereka itu yang sedang kita bahas, ittakhadallahu walada. Pertemuan nantinya, laula yukallimunallaha lahu au ta'tina ayah. Nah itu klaim-klaim mereka. Ada berapa puluh kalau dirunut dari awal. Dari awal itu akan kita pahami rangkaian surah Al-Baqarah ini. Maka penting untuk kita baca, penting untuk kita telaah, penting untuk kita hafalkan Al-Baqarah ini. Nah, di sini dijelaskan ini muqtadul lughah. Baru beliau Imam Ibnu Katsir menjelaskan tentang bid'ah. Bid'ah sesuatu yang baru. Wa minhu yuqalu li syai'il muhdatsi bid'atun. Wa minhu dari situlah yuqalu dikatakan disebutkan li syai'il muhdatsi untuk sesuatu yang muhdats. Muhdats itu hadatsa al-jadid baru. Hadis itu kan baru ya. Hadis itu baru lawan dari qadim. Hadis Nabi sesuatu yang baru. Muhdats sesuatu yang muhdats kata beliau bid'atun bid'ah. Jadi yang dimaksud bid'ah itu berarti asyai'u al-muhdatsu sesuatu yang baru. Pokoknya kalau ada yang baru bid'ah gitu ya. Sesuatu yang baru bid'ah. Apalagi tadi dijelaskan sesuatu yang baru yang belum ada contoh. Walaupun nanti kita harus telusuri, harus apik ya. Karena Ibnu Katsir nanti dijelaskan bid'ah itu ada dua nanti di bawah. Banyak kitab-kitab membahas tentang mafhum bid'ah, ya, pemahaman bid'ah. Contohnya ada beberapa kitab membahas tentang hakikat pemahaman bid'ah, mafhumul bid'ah wa atharuhu fit tirabil fatawal mu'asirah. Jadi pemahaman bid'ah yang nanti akan berdampak dalam fatwa kontemporer yang berbeda pendapat. Karena memang sampai hari ini kan memaknai bid'ah itu apa? Dalam agama banyak perbedaan pendapat. Makanya menetapkan sesuatu bid'ah atau tidaknya tidak sembarang. Kita harus telusuri gitu ya, telusuri jangan sampai hanya karena kita tidak melakukan itu dan itu sebut kita bid'ah. Jangan latah. Nah, hanya tidak kita lakukan bid'ah, belum tentu. Kalau nanti kita melihat dari ranah ikhtilaf, Ibnu Taimiyah akan menjelaskan, ikhtilaf itu kan ada dua. Ada ikhtilaf tanawwu, perbedaan yang ini masih dikompromikan. Bisa tanawwu itu beraneka ragam, beda, tapi bisa kita gabungkan. Tanawwu namanya. Kalau yang kedua baru kita sebutkan bid'ah, ikhtilaf tadad. Ikhtilaf tadi itu ikhtilaf yang dia bertolak belakang. Harusnya A, ini B. Harusnya iya, ini tidak. Nah itu bid'ah. Memang pemahaman bid'ah itu tidak mudah. Tidak mudah. Jadi jangan memponis langsung hanya karena saya beda dengan dia, maka saya katakan itu bid'ah. Belum tentu. Karena sekarang banyak ya, saling tahdir. Ketika tidak sama, bid'ah. Ketika tidak sama, bid'ah. Baik, kita teruskan berdasarkan dalil riwayat Muslim. Kama ja'a fi sahihi li muslimin fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun. Ini sering ya. Hadis Nabi, hadis sahih dari riwayat Muslim. Hadis sahih dari sahabat Jabir bin Abdillah, nomor hadis 867.
867 hadis yang ini. Dan awalnya kullu bid'atin atau fa inna kullu muhdatsatin bid'ah. Fa inna, maka sesungguhnya kullu muhdatsatin, setiap yang baru bid'atun, itu bid'ah. Wa kullu bid'atin, dan setiap bid'ah itu dolalatun, dolalah. Yang awalnya wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dolalah. Syarrul umur, perkara-perkara yang buruk itu muhdatsatiha, sesuatu yang baru yang tidak ada contoh. Jadi kesimpulannya sesuatu yang baru itu bid'ah. Sesuatu yang baru itu bid'ah. Tetapi jangan berpikir begini, ini gelas bid'ah. Kenapa? Karena di zaman Nabi belum ada gelas yang terbuat dari ini. Dari ini tidak ada. Tutupnya juga bid'ah, karena terbuat dari plastik. Karena plastik di zaman Nabi belum ada produk plastik. Bunga pun bid'ah, pot pun bid'ah, meja pun bid'ah, mikro pun bid'ah. Nah, itu salah pemahaman. Tidak sembarang kita menyebutkan bid'ah. Itulah sebabnya, lihat berikutnya. Beliau membagi dua, Al-Imam Ibnu Katsir membagi dua bid'ah. Wal bid'atu ala kismaini, taratan takunu bid'atan syar'iyatan fa qawlihi fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun. Nah, wal bid'atu ala kismaini, bid'ah itu dua bagian. Taratan, kadang-kadang, takunu bid'atan syar'iyatan. Nah, katakan bid'atan syar'iyatan. Ini yang pertama. Kadang-kadang ini masuk ke wilayah bid'ah syar'iyah. Seperti sabda Nabi yang tadi, fa inna kullu muhdatsatin bid'atun. Bid'ah di sini berarti syar'iyah. Bid'ah syar'iyah menurut Imam Ibnu Katsir. Yang begini yang bid'ah syar'iyah. Setiap yang diada-adakan, setiap yang baru itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dolalah. Dan setiap yang bid'ah itu dolalah. Wakullu dolalah finnar. Setiap yang dolalah itu masuk neraka. Yang dimaksud di sini, menurut Imam Ibnu Katsir adalah bid'ah syar'iyah. Ingat, bid'ah syar'iyah, bid'ah dalam agama. Hanya mungkin harus kita pahami ya, bid'ah di zaman dulu bergeser sekarang bid'ah zaman hari ini. Biasa begitu. Kita yang tidak melakukan kunut, ketika melihat orang melakukan kunut, bid'ah. Kan begitu ya? Benarkah begitu? Nanti cek. Dalil-dalil. Kita yang tidak melakukan A, itu melakukan B dalam ibadah, kita langsung vonis bid'ah. Apakah betul? Jangan-jangan ini ikhtilaf dalam kompromi yang harus kita telusuri. Tidak mudah. Karena apa? Konsekuensinya finnar. Konsekuensinya pindah. Yang lebih parah itu nanti kalau pemahaman di zaman sekarang, orang-orang yang baru belajar agama, memaknai antara sunnah dengan bid'ah. Ini amal sunnah. Di luar itu, bid'ah itu kan parah, bahaya. Kalau memaknai seperti itu, apapun yang disebut ini sunnah, sunnah. Yang lain belum tentu bid'ah. Kan gitu ada sekarang sudah masuknya ranah apapun sunnah. Muamalah pun disebutkan sunnah, sunnah, sunnah. Berarti pemahaman yang sebaliknya yang lain bid'ah. Jangan terkotak-kotak. Jangan terkotak-kotak, nanti pahami tentang ini secara ini. Karena ada yang mengatakan kalau makan kurma itu zaitun karena sunnah Nabi, sunnah. Kalau makan bala-bala, tuh kan? Berarti harus dipahami dengan benar. Jangan sampai salah. Jangan sampai salah. Sekarang kita banyak fenomena ini ya. Fenomena sunnah, sunnah, sunnah. Ketika sebutkan di luar itu, bid'ah. Ini ekstrim kan ya? Ekstrim. Sangat ekstrim yang begini. Kelompok tertentu memaknai sunnah di luar kelompok itu berarti bid'ah. Itu kan luar biasa kuat doktrin. Makanya kita pahami ini dengan bijak.
termasuk memaknai bid'ah. Nah, bid'ah di zaman dulu itu perhatikan saja. Bermulanya bid'ah awal itu bukan masalah yang tadi. Perbid'ahan itu kan munculnya dari akidah. Akidah-akidah yang dari zaman Nabi kan sudah ada. Jadi kelompok tertentu di mana Nabi pernah membagikan ghanimah. Bahasalah ini ya. Jadi pernah membagikan harta rampasan perang. Datanglah seseorang. Adil ya Rasulullah. Adil ya. Adillah wahai Rasul. Maka Rasul marah saat itu. Kalaulah aku tidak adil, siapa yang lebih adil daripada aku? Umar sampai siap-siap mengeluarkan pedangnya untuk menebas lehernya. Saking tidak sopan kepada Nabi. Abdullah namanya. Jadi ketika itu Nabi tinggalkan, jangan kau penggal leher, jangan kau bunuh, biarkan saja. Dan ternyata itu adalah cikal bakal Khawarij. Cikal bakal Khawarij, ciri khas Khawarij itu dia tidak mau taat terhadap kepemimpinan. Ciri khas Khawarij itu ya. Kan dia datang kepada Nabi, adillah. Oh berarti dia sudah tidak taat lagi kepada pemimpin. Khawarij. Itu cikal bakal. Di zaman Nabi kan sudah ada. Maka Nabi kalau Nabi menegaskan, kalau kalian mendapati mereka, bunuhlah. Kan tegas. Dalam artian dibunuh itu kalau sedang perang. Gitu ya. Tongkia, oh iya, Khawarij ya, bunuh langsung. Kan tidak boleh. Nabi saja ke Umar. Tidak boleh. Waris begitu. Nah nanti perlu ya. Kita ingin adakan kajian itu. Kajian apa? Firqoh-firqoh. Kan kita firqoh najiyah. Nah, nanti ada firqoh-firqoh yang lain. Itu harus paham juga. Cikal bakalnya kan bermula dari iblis. Jadi kalau mau merunut dari awal, penyimpangan mereka kan dari iblis. Turun nanti ke kaum Nabi Nuh. Kan begitu dulu ya. Kaum Nabi Nuh. Kaum Nabi Nuh bukan iblis. Kaum Nabi Nuh terus, nanti terus akan sambung menyambung sampai di zaman Nabi itu Khawarij. Itu masuk ke sini. Bid'ah. Apalagi pemahaman-pemahaman. Nanti muncul Jabariyah. Nanti muncul Qadariyah. Nanti muncul lagi Mu'tazilah. Kan harus tahu. Dan jangan langsung memponis. Belum tentu dia itu Mu'tazilah misalnya. Hanya dia pemahamannya, bacaannya, ustadznya ke sana. Belum tentu dia langsung diponis Mu'tazilah. Nah sekarang ramai ya di medsos kan. Tahdzir, jangan. Karena dia pemikirannya begini, begini, begini. Itu kan wilayah ini. Wilayah sesuatu yang baru. Dari mana kita tahu? Nanti kalau dicari tahu. Kenapa disebut menyimpang yang namanya Khawarij? Kenapa menyimpang yang namanya Mu'tazilah? Kenapa menyimpang ini dan sebagainya. Begitu. Tetapi apakah boleh kita ambil sebagian ilmu dari ulama-ulama Mu'tazilah misalnya? Boleh. Bukan harus di semuanya di kita backlist. Tidak. Contoh, ahli tafsir. Ahli tafsir yang dia Mu'tazili siapa? Terus tahu. Di zaman dulu. Tapi tafsir yang ini jadi rujukan utama dari segi aspek lugah, kebahasaan, nahu, sorof, balaghah, rujunya justru ke tafsir itu. Tapi sayang, dia punya akidah Mu'tazilah. Masyhur beliau itu. Sangat masyhur di dunia tafsir ya. Kalau kita kan hanya tafsir ini saja. Kalau membahas tentang tadi, badi' pasti dibongkar, dikupas tuntas oleh beliau. Karena beliau memang ahlinya. Hanya sayang, akidahnya Mu'tazilah. Siapa kan dia? Imam Az-Zamakhsyari. Imam Az-Zamakhsyari itu beliau Mu'tazili. Makanya kenapa jarang ada kajian itu kan ya? Jarang ada. Tapi kalau diperhatikan, Masya Allah, dari segi lugah yang suka bahasa boleh ke situ. Rujuk. Tapi kalau masalah akidah jangan. Ya, karena kita akidahnya Ahlus Sunnah. Beda. Tapi boleh tidak kita mengambil sebagian tafsir bahasa dari beliau? Boleh. Silahkan, boleh ambil dari Ibnu Abbas saja mengambil ilmu dari siapa? Mantan-mantan pendeta, mantan-mantan uskup. Ketika mereka masuk
agama Islam, Ibnu Abbas istifadah ilmu. Ka'ab al-Ahbar. Eh, itu bukankah mantan? Mantan Ahbar. Abdullah bin Salam. Itu kan mantan. Ketika masuk Islam, sahabat banyak istifadah ilmu. Nah, ini juga sama. Jadi kalau kita melihat, oh ini Mu'tazilah, tafsir Az-Zamakhsyari, nama tafsirnya Al-Kasyaf. Secara kebahasaan boleh kita ambil ya. Ambil nih apa maksudnya. Tapi dari segi akidah, ibadah, nah harus ditelusuri, harus waspadai. Baik, hari ini waktu iman kembali ke sini. Jadi yang dimaksud dengan kullu bid'atin dolalah, bid'ah syar'iyah. Karena beliau menegaskan, bid'ah syar'iyah, bid'ah menurut agama. Nanti oleh Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala, beliau membeberkan tentang bid'ah. Bisa dilihat di Al-Muwaffaqat atau Al-I'tisam. Bagaimana bid'ah? Beliau bagi dua kan bid'ah. Memang beliau yang memang konsen juga memaknai tentang bid'ah. Ada yang bid'ah hakikiyah. Maksud bid'ah hakikatnya, ini tuh bid'ah. Dan betul-betul bid'ah. Kenapa? Tidak ada dalil yang menyokong. Tidak ada dalil-dalil yang ini memang bid'ah. Pemikiran-pemikiran yang itu kan bid'ah, itu bid'ah. Kalau sekarang gampangnya begini, pemikiran sekuler, itu tuh bid'ah hari ini. Maksudnya begini, banyak orang sekarang sudah memisahkan antara agama dengan dunia. Pisah-pisah itu sekuler, itu bid'ah baru hari ini. Sekuler itu ya, bid'ah baru ya. Ini zaman sekarang, harus kita hadapi. Nah, yang begitu namanya bid'ah hakikiyah sebenarnya. Kata Imam Asy-Syatibi. Nah, nanti yang perbedaan yang nomor dua, bid'ah idofiyah. Hari idofiyah mah dimudofke. Iya, hubungannya. Itu ayah dalilnya. Dan cara memahaminya beda. Biasanya bab zikir-zikir yang dihitung, yang ditempatkan, yang ditetapkan tempatnya, bilangannya, itu ada dalilnya. Fadzkurullaha zikron kathiron. Misal, ayat ini ya, maka berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Itu kan umum mutlak. Nah, kalau ada kelompok umat Islam memaknai berzikirlah sekian ratus kali setiap malam ini bid'ah, tapi idofiyah. Bid'ah idofiyah. Ada dalilnya, sandarannya. Tapi kan pemahaman berbeda. Nah, itu dirunut juga. Jadi, sekali lagi bab yang begini, ya, bab ini kita coba telusuri. Jangan langsung memvonis bid'ah. Kalau tidak ada dalil, itu berarti bid'ah hakikiyah, betul. Saya dalil ya, mah. Jika menyembah kuburan, kan sudah jelas. Di zaman kaum Nabi Nuh itu kan menyembah kuburan, Wad, Suwa, Yagus, Ya'uk, Nasar, itu kan disembah patung-patung itu. Disembah itu sudah bid'ah hakikiyah. Nah, kalau idofiyah memang ada sandaran-sandaran. Nah, kita harus paham itu. Karena mau tidak mau kita harus bijak ya. Harus bijak memahami tentang ini semua. Baik, itu yang dimaksud dengan bid'ah syar'iyyah. Nah, untuk memahami bid'ah itu Al-Hidayah karya Ustaz Aceng Zakaria Hafizahullah Ta'ala Al-Hidayah. Nah, itu bagus. Jadi beliau memberikan poin-poin penting. Sangat bagus di mukadimah awal. Bagaimana kita harus waspada terhadap bid'ah, apa itu sunnah, apa itu bid'ah, apa itu maslahat mursalah. Itu bagus karya Ustaz Aceng. Kemudian nanti ada perbedaan pendapat itu, beliau sodorkan pendapat A, ini dalilnya, pendapat B, ini dalilnya, pendapat C, ini dalilnya. Kalau perlu ditarjih, ini yang tepat. Kalau tidak, dibebaskan. Itu karya Ustaz Aceng, Zakaria Hafizahullah Ta'ala. Itu sangat bagus, Al-Hidayah. Ada kitabnya, ada terjemahnya. Kitabnya satu jilid, terjemahnya satu jilid tebal, atau empat jilid. Itu tentang fikih ibadah muamalah. Ibadah dan muamalah itu lengkap di situ. Itu bagus cara ininya, fikrohnya itu ini pendapat ini. Jadi dihantarkan mukoronah, dikomparasikan. Kalau kita kan langsung kan habak bid'ah, tidak dikompromikan. Harusnya kompromikan. Seperti karya Al-Hidayah yang tadi.
Itu tentang syar'iyah. Baik, yang kedua bid'ah apa? Wataratan takunu bid'atan lughawiyatan. Nah, yang kedua bid'atan lughawiyatan. Tulis nomor 2, kotakkan nomor 2 ya. Wataratan takunu bid'atan lughawiyatan. Yang kedua, kadang-kadang bid'ah itu adalah bid'ah lughawiyah. Ini yang tadi saya jelaskan. Karena salah kaprah di antara kaum muslimin. Bid'ah-bid'ah we, tidak sadar naik motor bid'ah, pakai jam bid'ah, salah kaprah. Salah pemahaman, salah penempatan. Salah penempatan. Yang dimaksud itu adalah bid'ah lughawiyah. Bid'ah lughawiyah. Termasuk baju kita kan baju ini. Ustaz mau pakai iya wae, cara pakai jubah syar'i seperti Rasulullah, Ustaz suka pakainya batik, itu bid'ah. Kan banyak yang begitu. Karena cara membid'ah yang kurang tepat. Kurang tepat. Kalau begitu kan dengan logika saja, bukan dengan dalil. Tanya, nomor HP berapa? Sekian. Itu HP-nya bid'ah. Gitu kan? HP-nya bid'ah. Jam berapa? Oh, itu bid'ah. Kan itu. Ya, itu bid'ah kan ya. Karena salah menempatkan. Bid'ah sebenarnya itu syar'iyah yang harus disorot. Jangan lughawiyah. Jangan lughawiyah. Jangan secara bahasa. Ya kalau secara bahasa semuanya. Semua yang tidak ada di zaman Nabi itu bid'ah. Tapi kita yakini bid'ah lughawiyah. Sesuatu yang baru yang tidak ada sebelumnya. Itu kan bid'ah lughawiyah. Kalau bahasa sekarang ini inovasi. Inovasi itu kan terus berinovasi. Nah itu bid'ah-bid'ah dalam dunia itu masya Allah. Justru harus bagaimana caranya kita membuat yang baru ya dalam kehidupan kita. Kalau dalam syariah ya tidak boleh, karena itu sudah final. Astagfirullah. Kaqawli Amiril Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu an jam'ihi iyyahum 'ala salati at-tarawih wa istimrarihim ni'matil bid'atu hadhihi. Kaqawli Amiril Mukminin, seperti perkataan Amir Mukminin Umar, Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, di saat beliau mengumpulkan jamaah untuk sholat tarawih dan istimrar terus-terusan mereka sholat tarawihnya itu berjamaah. Berarti ini ada kisah. Sebelum Khalifah Umar, kaum muslimin sholat di Madinah itu, di sholat di Masjid Nabawi itu, sholat tarawihnya itu masing-masing. Masing-masing, ada kelompok ini, kelompok itu masing-masing. Nah, Khalifah Umar melihat, andaikan digabungkan itu lebih baik. Andaikan digabungkan lebih baik, gabung ada satu imam. Andaikan. Makanya ini ijtihad Umar. Ijtihad Umar. Jadi masing-masing. Ada imam ini, ada imam itu, masing-masing. Atau sendirian. Makanya langsung Umar mengatakan, langsung Umar mengumpulkan dalam satu imam. Dan di zaman itu kan belum ada. Zaman Khalifah Abu Bakar belum ada. Jadi kan itu de'etkan ini. Nabi meninggal, muncul Abu Bakar. Abu Bakar khalifahnya berapa tahun? 2-3 tahun kan ya? Nah setelah itu muncul kasus yang ini. 3 tahun, 4 tahun kemudian. Ada jamaah-jamaah pas Ramadan teh sholat tarawihnya masing-masing. Ah kumpul gue. Itu perbuatan yang baru. Bid'ah gitu teh. Tapi Umar bin Khattab mengatakan, ni'matil bid'atu hadihi. Nah, ini dari segi bahasa. Ni'matul bid'atu, sebaik-baik bid'ah itu hadihi. Iya. Di zaman Khalifah Abu Bakar tidak. Makanya nanti akan berijtihad. Khalifah Umar itu berijtihad. Daripada banyak ininya tercacar meningkatnya dalam satu imam. Dalam satu imam. Itulah sebabnya lihat di sini.
Jangan disebut bid'ah syar'iyah. Jangan disebut bid'ah syar'iyah. Ini sebagai khalifah digabungkan. Kenapa? Kan di zaman Nabi juga, Nabi di awal 3 hari pertama kan berjamaah dengan sahabat di Ramadan, Tarawih. Di hari terakhir berjamaah di luar itu kan tidak. Berarti ada rujukan. Ada rujukannya. Oh, ada rujukan. Maka ijtihad Umar dah gabungkan saya oleh satu imam sampai sekarang. Nah, maka Umar mengatakan ni'matil bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah itu yang ini. Yang ini. Artinya apa? Umar sangat paham. Tidak terjadi di zaman Nabi dan Khalifah Abu Bakar. Makanya bahasanya beliau begitu, ni'matil bid'atu. Bahasa kan bid'ah. Bahasa Umar ini. Sebaik-baik bid'ah itu ini. Makanya nanti beristihad. Beristihad. Sama seperti yang masbuk sholat kan ya. Ada yang berjamaah, ada yang masing-masing. Yang masbuk maksudnya. Sholat masbuk. Nah, ada yang ambil lagi. Kenapa ambil imam? Ada isyarat-isyarat. Dari mana isyaratnya? Ketika imam batal, apakah harus ada yang maju ke depan? Tidak. Batal, hitut. Batal. Apakah sendiri-sendiri? Tidak. Tidak, hanya maju seorang. Itu isyarat. Untuk apa? Untuk meratakan. Ini ijtihad. Ada yang masing-masing ada yang diambil imam lagi ada. Makanya, ni'matil bid'atu hadis. Makanya kenapa ada yang mundur? Kalau tidak mundur, maju ya. Mundur makmum atau yang menjadi calon imam, maju saja. Tergantung keadaan. Kalau kira-kira tidak memungkinkan, ya misalkan ke belakang sulit, jadi kan ngeburin saya. Ya itu lihat kondisi masjid tertentu. Kalau di Arab Saudi kan banyak sulit ya, untuk maju mundur kan sangat sulit. Ya boleh seperti itu. Atau kalau mau bermakmumkan kepada yang sebelah kiri kita. Sebelah kiri kita berarti dia jadikan sebagai imam sebelah kiri kita, karena imam harus ada di sini. Jadi masing-masing begitu, itu ijtihad. Makanya kenapa ada yang seperti itu, kita jangan berpikir oh ini bid'ah ya, apa yang lebih pasnya, tapi jangan menyalahkan yang lain. Jadi, mundur saja, tapi ketika mundur juga harus tahu siapa yang mutkin, siapa yang bagus dari bacaan. Kalau kita tahu orangnya. Ali di luar, kalau kita ke masjid yang lain kan tidak tahu, ya nanti bisa pilih. Tapi nanti kalau di sini kan sudah jelas, oh ini ada yang bagus nih bacaannya, ada ustadznya, mundur saja. Untuk apa? Untuk tadi merapikan. Agar apa? Agar rapi nantinya. Nikmat kalau rapi itu. Bukan tidak boleh. Untuk sendiri-sendiri boleh, karena ini ijtihad. Ijtihad ini ya, ijtihad itu kan boleh dua-duanya. Hanya untuk merapikan saja, ada yang mundur, ada yang maju, biar nanti pas. Dan itu tidak mudah. Tidak mudah. Tidak mudahnya apa? Kan mundur, mundur, maju kan tidak mudah. Makanya harus belajar ini, oper gigi ya. Harus belajar kapan maju, kapan mundur, memang begitu. Kalau yang ini. Makanya memang di dalam bab yang begini, seperti Umar bin Khattab, gabungkan saja dalam satu imam, biar itu. Dan disebutkan bid'ah oleh imam, oleh Umar. Ni'matil bid'atu hadhihi. Baik-baik bid'ah itu ini. Tadi ini waktu iman, kenapa berbicara tentang bab bid'ah? Karena ada ayat yang tadi. Badi'us samawati wal ardi. Allah itu bid'ah. Maksudnya apa? Menciptakan sesuatu yang sebelum-belum ada contoh. Itu disebut bid'ah. Nah, sedikit dibahas oleh beliau. Sedikit dibahas. Maksudnya begitu ya. Bisinah aja dikan bab bid'ah gitu ya. Karena memang di tafsirnya. Di bawah ada dua pendapat Ibnu Jarir ya. Dua poin. Imam Ibnu Katsir berarti menyorot kitab tafsir At-Tabari. At-Tabari. Karena memang At-Tabari juga, Ibnu Jarir At-Tabari, beliau membahas juga dari segi lughah. Baik, kita coba baca ya. Bacakan
Bagaimana pendapat Ibnu Jarir dari tentang bid'ah? Wa qala Ibnu Jaririn wa badi'u samawati wal ardi mubdi'uhuma. Mubdi'u berarti ya. Badi' artinya mubdi'. Badi' artinya mubdi'. Badi'un artinya mubdi'un. Isim apa? Mubdi'. Isim fa'il. Tapi mubdi' dirubah jadi badi'. Muf'ilun dirubah jadi fa'il. Paham ya? Ini dari segi bahasa saja. Abda'a yubdi'u ibda'an mubdi'un. Harusnya mubdi'un. Tapi kenapa muncul ayat badi'? Dari mana ini badi'? Aslinya dari mubdi'un. Isim fa'il dua-duanya. Wa innama huwa muf'ilun fasarafa ila fasurifa ila fa'ilin. Muf'ilun ditasrifkan jadi fa'il. Mubdi badi'. Terus kama surifal muallimu ilal mu'limu ilal alimi alim ilal adabun alim. Adabun alim, siksa yang menyedihkan, siksa yang membuat dia pedih. Maksud alim adalah mu'lim, yang membuat pedih. Mu'lim jadi alim. Mubdi badi. Terus wal musmi'u ila sami'i, musmi' yang mendengar berubah jadi sami'. Itu dari segi bahasa memang begitu. Badi' daripada dari mana? Mubdi', begitu ya. Sekarang makna mubdi' apa? Wa ma'nal mubdi'i al-munshi'u wal-muhdithu ma lam yasbikhu ila insya'i mithlihi wa ihdathihi ahadun. Jadi yang dimaksud mubdi', orang yang melakukan sesuatu yang baru adalah al-munshi'u wal-muhdithu. Orang yang membuat perkara yang baru, malam yasbiqhu ila insya'i mithlihi, yang tidak ada sebelumnya. Contohnya wa idzatihi ahadun, tidak ada seorang pun yang membuat itu. Jadi kalau ada karya terbaru kita di mana yang lain belum melakukan itu, nah kita itu sebut mubdi atau badi. Jadi ada teori baru misal, ada teori baru, ada penemuan baru di mana yang belum sebelumnya tidak ada. Nah, itu namanya badi', mubdi', menemukan teori baru. Artinya kan kita harus terus. Teori baru cara menghafal Quran dalam 1 jam 30 juz bukan ayat. Kalau ada seperti itu, itu berarti badi', orang tersebut mubdi'. Dia punya inovasi yang baru. Istamir. Qala walidzalika summiyal mubtadi'u bid-dini mubtadi'an. Nah, oleh sebab itulah dinamakan orang yang melakukan bid'ah dalam agama mubtadi'. Mubtadi. Kenapa? Li ihdathihi fihi ma lam yasbiq ilaihi ghairahu. Ini alasannya. Li ihdathihi, karena dia sudah mulai membuat sesuatu yang baru fihi pada agama, malam yasbik ilaihi ghairuhu, yang lain tidak pernah melakukannya. Jadi kalau kita mengingkari satu ajaran, gimana datu ayah di zaman dulu bid'ah itu teh. Qadariyah khawarij qadariyah itu kan baru-baru semuanya di saat itu. Maka disebut bid'ah. Istamir. Wa kadzalika kullu muhdatsin fi'lan aw qawlan lam yataqaddamhu fihi mutaqaddimun. Orang terdahulu belum melakukan itu, ada setiap yang baru baik itu fi'lan pekerjaan atau ucapan. Ucapan itu anyar ieu teh itu bid'ah. Biasanya kalau ucapan kan aya bahasa-bahasa zaman sekarang, yang dulu tidak ada ya. Itu teh bid'ah itu teh. Contohnya baru dak aya naon nyebut naon. Yang kita terpaham itu naon dari zaman milenial lainnya gabut naon itu teh itu kan
Tidak, itu teh bid'ah. Ya. Naon gabut dipikir-pikir naon eta teh? Kan belum ada sebelumnya ujug-ujug aya eta. Ah, eta teh bid'ah. Bid'ah yang itu ya. Istamir. Fa innal araba tusammihi mubtadi'an. Orang Arab mengatakan mubtadi, karena sesuatu yang baru, baik pekerjaan, amal atau perbuat ucapan itu masuk mubtadi. Ras sekali-kali. Wa min dzalika qawli a'sya tha'labata fi madhi hawdzat ibn aliyyin al-hanfi hanafi ru'a ila qawli sadat sadatin jala idza rijal sadatir rijali idza sadatir rijali idza abdau lahul lawul hazma aw ma sya'ahu ay tuhaddithu ma sya'a abdau lahul hazma aw ma sya'ahu ibtada'a. Ayatnya harusnya ada ayat yuhadditsu ma syaa. Ini hanya makna bid'ah dalam syair. Ada itu ibtada'a makna bid'ah dalam syair. Kalau syair harus belajar ilmu ini ya, balaghah, kemudian al-arud wal qawafi, masih panjang ilmu yang harus kita pelajari. Karena al-arud wal qawafi itu kan harus tahu bagaimana hal-hal ini kan kadang ada di yang di depan ke tengah, yang tengah ke akhir, yang akhir ke depan, itu harus paham dalam ilmu syair ya, itu khusus. Baik, kita lewat yang ini. Kemudian di bawah ada Ibnu Jarir. Sudah beres, itu bid'ah, sudah dijelaskan. Di bawah Ibnu Jarir ingin memaknai kalam yang tadi. Badi'us samawati wal ardh itu apa? Ini kalam jamil ya. Kalam yang sangat bagus. Istamir. Qala Ibnu Jarir fa ma'na al-kalamu fa subhanallahi anna yakunu lillahi waladun. Subhanallah, bagaimana mungkin Allah punya anak? Wa huwa maliku ma fis samawati wal ardi. Padahal Allah itu malik, yang menguasai, raja apa yang ada di langit dan di bumi. Tashhadu lahu jami'uha bidalalatiha 'alaihi bilwahdaniyyati. Semua makhluk yang ada di langit dan bumi menyaksikan itu berdasarkan dalalahnya bahwa Allah itu wahdaniyah, ahad, hanya esa. Wa taqarra wa tukirru lahu bitta'ati, dan diikrarkan dengan cara taat. Yang ada di langit dan bumi itu melakukan ketaatan. Wa huwa bari'uha wa khaliquha wa mawjid. Wa mawjiduha min ghairi aslin wala mithali ihtadaha 'alaihi. Allah la al-bari, Allah la al-khaliq, Allah la al-mujid min ghairi aslin wala mithal, tanpa ada contoh sebelumnya. Allah itu pencipta, Allah itu yang mengurus, Allah itu yang mewujudkan langit-langit dan bumi-bumi. Wa hadza i'lamun min Allah ibadahu anna mimman yashhadu lahu bidzalikal masihi alladhi adafu ila Allah bunuwatihi bunuwatahu. Jadi ini adalah pemberitahuan dari Allah kepada hambanya, kepada siapapun yang bersaksi bahwa itu adalah Al-Masih, di mana mereka mengidofahkan Al-Masih itu sebagai bunuwah anak Allah. Kan subhanallah. Ini yang kemarin. Terus wa ikhbarun minhu lahum anna alladhina ibtada'a as-samawati wal arda min ghairi aslin wa 'ala ghairi mithalin huwa alladhi ibtada'a al-masiha 'Isa min ghairi walidin
biqudratihi. Ini nyambung dengan kun fayakun nanti. Nyambung dengan kun fayakun. Ikhbarun, ini juga berita dari Allah terhadap mereka, bagi mereka bahwasanya Allah yang menciptakan langit bumi tanpa ada contoh, dan dialah yang menciptakan Al-Masih juga tanpa ada bapak. Paham ya? Jadi Allah menciptakan langit badi', Allah pun menciptakan Isa itu tanpa ada bapak, kan sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Maka klaim orang-orang Nasrani itu Isa itu putra Allah. Nah, di sini min ghairi walidin bi qudrat. Wa hadza min Ibni Jaririn rahimahullahu taala kalamun jayyidun wa ibaratun sahihun. Jadi dipakai juga ya oleh Imam Ibnu Katsir pendapat Ibnu Jarir yang barusan. Baik, terakhir masih dipenggalkan ayat ini, baru badi'us samawati wal ard, sekarang wa idza qada. Sedikit ini ya. Wa qawlu ta'ala wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Dan apabila Allah menetapkan amran, amran dalam Al-Qur'an ada 14 makna. Amran urusan itu ada 14 makna. Itu harus ditelusuri dari makna-makna dari tafsir-tafsir. Ketika Allah ingin menetapkan satu urusan, innama yaqulu lahu kun, jadilah, fayakunu, maka akan menjadi. Istamir. Yubayyinu bidzalika ta'ala kamalun kamala kamala kudratihi wa 'azima sultanihi. Allah menjelaskan di ayat ini kesempurnaan kudroh Allah, kemampuan Allah dan sultan Allah yang luar biasa. Kan bahasa kun fayakun. Istamir. Wa annahu idza qaddara amran wa arada kaunahu. Kalau Allah ingin menetapkan satu perkara, ingin menjadikan sesuatu, fa innama yaqulu lahu kun ay marratan wahidatan. Cukup kun, satu kali kun, jadilah, bil amr dari kana. Fayakunu ay fayujadu ala wafki ma arada. Maka yakun maksudnya hadir, ada, sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Kun fayakun. Tapi kita harus ada usaha ya, ada proses kalau kita. Nah, di sini dijelaskan ada dua ayat yang misal seperti itu. Yasin 82 An-Nahl 40. Terakhir, silakan. Kama qala ta'ala innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sama ya, Yasin 82. Terus. Wa qala ta'ala innama qawluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Sama. Tinggal cek tafsirnya silakan ya. Surah An-Nahl ayat 40. Terus. Wa qala ta'ala wa ma amruna illa wahidatun kalamhin bil basar. Ini kun juga sama. Kalamhin bil basar. Qamar, Al-Qamar 50. Baik. Terus sedikit lagi. Wa qala asy-sya'iru idza ma arada Allahu amran fa innama yaqulu lahu kun qawlatan fa yakunu. Sama lah, ini ingin syair saja. Terakhir. Wa nabbaha ta'ala bidzalika aydhan 'ala anna khalqa 'Isa bi kalimatin kun. Allah memberikan peringatan kepada kita juga bahwa Allah menciptakan Isa satu kalimat kun. Bakana kama amarahu Allahu qala Allahu ta'ala inna mathala Isa 'inda Allahi kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya surah Al-Imran 59, sesungguhnya perumpamaan Isa menurut Allah seperti Adam. Isa
bisa diciptakan. Adam apalagi? Isa tanpa bapak, Adam tanpa bapak, tanpa ibu. Tapi tercipta min turobin, dari turob. Tsumma qala lahu kun fayakun. Nabi Adam kun fayakun, Nabi Isa kun fayakun. Semua Allah menginginkan kun, jadilah. Fayakunu, maka an jadi, sesuai dengan kudroh dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kita bacakan pada kesempatan hari ini, cukup satu ayat saja ya, 117. Insyaallah di pertemuan berikut kita masuk ke ayat 118. Masih berbicara tentang Bani Israel. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi